Irid DJ Channel, Travel Vlog, or Food Channel. Hai guys, bersua lagi kita dalam Irid DJ Channel. Saya akan kongsikan cara saya masak ikan keli dalam buloh ataupun orang biasa kata masak panso. Okay, ini antara bahan-bahan yang saya akan gunakan untuk hari ini. Okay, ini ada beberapa ekor keli yang sudah dipotong dan dibersihkan. Oke, campuran yang saya akan gunakan nanti ialah ini bunga kantan. Oke, ini umbut dia, umbut kantan, dan juga beberapa helai. Ini saya panggil daun bungkang. Saya tak tahu apa nama dalam BM guys. Tapi kalau ada yang tahu nama dia dalam BM nanti boleh komen ya. Oke. Yang ini pucuk ubi. Pucuk ubi ni saya akan gunakan untuk menutup buloh saya nanti. Okay, mula-mula saya akan gaulkan keli ini dengan garam. Okay, gaulkan garam dan juga tambah ajinomoto. Okay, kalau kita panso biasanya kita akan tambah garam lebih. Okay, sebab dia perlu masin. Okay, lepas letak garam guys, saya akan biarkan dia seketika. Okay, saya akan biarkan dia seketika sebelum saya campur bahan-bahan yang lain. Okay, selepas keli ini dibiarkan selama 5 hingga ke 10 minit selepas kita letak garam tadi, barulah saya masukkan campuran ini tadi guys. Okay, boleh masuk serentak. Okay, gaul dia bersama. Okay, untuk campuran ni guys, terpulang kepada kita macam apa nak campurkan. Ada yang nak guna serai, ada yang nak guna halia, terpulang lah. Ada yang nak letak bawang juga. Tapi kalau saya, kalau saya dah gunakan bunga kantan dan umbut dia, saya takkan letak serai. Okay, saya takut rasa dia bergabung, bercampur rasa dia nanti. Sekarang dia siap untuk dimasukkan ke dalam buloh. Okay guys, saya dah sediakan buloh untuk masak dia ya. Tapi masukkan sedikit air ke dalam buloh tadi. Okay, kita masukkan. Okay, lepas ini nanti saya akan tutupkan dengan pucuk ubi. Tambah dia air lagi guys. Okay, lepas tambah sedikit air tadi guys, saya akan masukkan pucuk ubi. Okay, pucuk ubi ni kita dah cuci dulu. Okay, saya lipat 3 kali macam ni. Okay. Okay, siap untuk dimasak. Okay guys, kita punya panso sudah mula dimasak. Okay, biasanya lah berdasarkan pengalaman kami untuk kualiti panso yang lebih baik, okay, kita akan gunakan arang. Okay, nampaknya buloh dah mula layu. Okay, keli dah masak guys. Okay, dah masak. Wah, tengok. Yummy, yummy. Jangan lupa mencuba ya. Bau dia memang sedap lah guys. Apalagi sebab saya letak umbut kantan. Okay, dan bunga kantan. Okay, pucuk ubi ni tadi pun boleh dimakan juga sebenarnya. Sebab tambah daun bungkang juga tadi guys, dia menyumbang kepada bau sedap dia. Selamat mencuba.
subscribe.